Selamat datang di dunia yang penuh dengan keindahan alam. Hari ini, kita akan menjelajahi keindahan bunga-bunga yang mempesona dan menakjubkan. Melalui perjalanan ini, Anda akan memahami mengapa bunga telah menjadi simbol keindahan dan inspirasi sepanjang sejarah. Bunga adalah salah satu pencapaian paling menakjubkan dari alam. Dengan keanekaragaman warna, bentuk, dan aroma, mereka membawa kehidupan dan keceriaan ke lingkungan di sekitarnya. Setiap bunga memiliki keunikan sendiri dan mampu memikat mata dan hati kita. Kecantikan bunga terungkap melalui detailnya yang menawan. Kelopak lembut dan berkilau berhiaskan butiran embun pagi yang menari di sinar matahari. Warna-warna yang mencolok, mulai dari merah, oranye, kuning, hijau, biru, hingga ungu, memancarkan kehidupan dan kegembiraan di sekitar kita. Bunga bukan hanya menarik perhatian mata, tetapi juga menarik kehidupan. Lebah, kupu-kupu, dan burung kecil berusaha mencari nektar yang manis, dan dalam proses itu, mereka membantu dalam penyerbukan dan perkembangbiakan tanaman. Ini adalah interaksi alami yang memperkaya ekosistem kita. Di taman-taman dan kebun-kebun yang dirawat dengan cinta, keindahan bunga menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Teratai muncul dari perairan, mengungkapkan kemurnian dan keanggunannya yang memikat. Mawar mekar dengan keharuman yang mengisi udara, mempesona kita dengan kelembutannya yang elegan. Namun, keindahan bunga juga dapat ditemukan di tempat yang paling tak terduga. Bunga liar yang tumbuh di padang rumput, pegunungan, atau bahkan gurun, mengajarkan kita tentang ketahanan dan kekuatan alam yang luar biasa. Setiap bunga memiliki kisahnya sendiri. Mereka menjadi bagian dari perayaan kehidupan, pernikahan, dan peringatan penting lainnya. Mereka juga menjadi sumber inspirasi bagi seniman, penyair, dan penulis yang mencoba menangkap keindahan mereka dalam karya seni. Di dalam keindahan bunga, kita menemukan keajaiban alam yang menghadirkan kegembiraan.